Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un baru saja memberi pernyataan bahwa dirinya tidak akan ragu untuk menggunakan semua kekuatan ofensif yang tersedia termasuk senjata nuklir apabila Korea Selatan dan Amerika Serikat mencoba menggunakan kekuatan untuk melanggar kedaulatannya. Pernyataan ini menyusul amarah Kim Jong-un yang sebelumnya mendapat informasi bahwa Amerika Serikat untuk kesekian kalinya mengirim kapal selam nuklir dengan kemampuan serangan cepat USS Fairmont ke Pelabuhan Busan Korea Selatan pada akhir September 2024. Diketahui bahwa kapal selam USS Fairmont milik Paman Sam saat ini sedang berlabuh di Pelabuhan Busan dengan tujuan transfer pengetahuan dan unjuk kekuatan menghadapi ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara.